Dikutip dari Tribun, China sukses mengirim 3 astronotnya ke stasiun luar angkasa Tianhe pada Kamis 17 Juni 2021. Ketiga astronot yang menuju ke stasiun luar angkasa Tianhe tersebut antara lain Ni Haisheng, Liu Buming, dan Tang Hangbo. Ketiganya meluncur ke Tianhe menggunakan roket Long March 2F. Video 3 astronot China sukses meluncur ke stasiun luar angkasa Tianhe diunggah oleh akun YouTube Skin News. Ketiganya bakal menetap di Tianhe selama 3 bulan untuk melakukan berbagai kegiatan perbaikan dan pemeliharaan. Roket lepas landas pada pukul 8.22 waktu Indonesia Barat dari pusat peluncuran Jianguan di Gurun Gobi, China Barat Laut. Setelah sekitar 10 menit mencapai orbit dan pesawat luar angkasa terpisah dari roket, para insinyur berjas biru bertepuk tangan meriah di ruangan kendali. Komandan misi adalah Nie Hiaseng, seorang pilot angkatan udara di Tentara Pembebasan Rakyat yang telah berpartisipasi dalam 2 misi luar angkasa. 2 astronot lainnya juga anggota militer. Kehidupan luar angkasa pesawat luar angkasa Zhenzhou 12 akan berlabuh di modul inti stasiun luar angkasa Tiongong Tianhe yang dikirim ke orbit pada 29 April. Mereka diperkirakan sampai 6 jam setelah lepas landas. Ini adalah misi berawak pertama China dalam hampir 5 tahun. Untuk mempersiapkan misi ini, ketiga awak telah menjalani lebih dari 6.000 jam pelatihan, termasuk ratusan jungkir balik ke bawah air dengan peralatan luar angkasa penuh.